Salam terakhir dan salam pada follower Bosham yang hari ingin berkongsi tentang Bosham ini. Macam biasalah korang tahu kan, Bosham dah jual kereta kepada bos Paris Choi. So, dua-dua biji pula dia ambil. Memang tak ingat, tak kisah dengan Bosham. So, gurau je. So, sekarang ni Bosham dapat nak pergi ambil kereta baru. Kita apa lah kan? Bosham akan buat start video untuk follower-follower saya yang ada kereta baru, apa yang nak dia buat, apa yang didahulukan ataupun dikemudiankan. Okey, so kita tengok dan lihat kita cuba tengok. Stay tuned. Okey, sekarang ni Bosham pun dah nampak kemas, semua kemas macam nak minat, nak meminat anak dari orang, nak kahwin tapi dah lakukan kemas, nak pergi ambil kereta. Bersihkan diri anda dan mengambil aura yang cantik, kan? So, nama kereta baru kena aura cantik, kan? Jom, kita tengok kat mana Bosham nak diam kereta. So, salam terakhir dan salam pada follower. Bosham sudah sampai kat tempat ni, iaitu tempat yang Bosham nak beli, nak ambil kereta tu. Agak-agak anda ke mana ni? Cuba teka. Nak tahu apa dia? Tu, cuba tengok atas tu. Ford lah. And model apa? Kita tunggu dan lihat Bosham punya kawan ni. Dia memang buat seal marketing untuk Ford. Dia memang orang lama dan orang boleh percayai. Kita tengok dia punya servis dia. A tak A, kan? Jom sambil-sambil tu kita tengok kereta kat dalam. Okey, sekarang ni kita nak masuk jumpa Bro Mawi. So kita tengah apa yang dia cakap, kita tengok dia punya servis A ke B ke C. Saya kenal dia memang A punya. Jom. Assalamualaikum. Hey, Bro Mawi. Oi. So sekarang ni kereta saya mana satu ni? Okey. So untuk purpose, kita tengok model-model dulu. Model-model dulu eh? Ya, untuk yang tu kita later on nanti. Alright. So okay. Bawah ni Bro Mawi terang-terang lah untuk follower kita saya. Kita special delivery malam. Okay. Malam ni kita ada delivery. Oh, alamak. Ni malam dah ni. Kalau tak siang lagi. Malam kita tak buka ni. So kereta sini banyak yang jenis-jenis. So untuk follower-follower saya, so dengar Bro Mawi dia terangkan kereta spek-spek yang baru ni. Alright. Wah. Okay. Yang first sekali, okay. Kita tunjuk yang ni. Okay. Yang first ni, yang ni Ford Ranger SRT Plus by turbo. Okey, dia beza dengan sebelum ni, previous model dia single turbo saja. Yang paling latest ni dia by turbo engine. Sama dengan Y Truck, sama dengan Raptor diesel. So gearbox pun dia 10 speed gearbox lah. Okey. Ya, Bosham punya tu pun sama macam ni, cuma color berbeza. Okey. So mana kalau kita tengok kat sini macam Ford Ranger SRT Plus, dia datang dengan front sensor, memang original dia datang front sensor. Okey, dia ada front sensor. Lepas tu dia ada kat dalam, kalau tengok kat situ dia ada kamera. Kamera yang tu untuk lane assist system. So lane assist mana bila kita kena line ke apa, dia akan berat kat steering dengan wajib kat steering. So respond let's say kalau kita mengantuk ke apa lah. Okey. Okey. So yang ni kalau tengok dalaman dia, cuma dia datang SRT Plus ni datang dengan fabric seat lah. Dia bukan leather seat. Kalau Y Truck dia datang dengan leather seat lah. Okey. Cuma kita tengok kat sini dia punya screen dia 10 inci. Kalau Y Truck dia 12 inci ya. Itu membezakan Y Truck dengan SRT Plus lah. Okey, tapi dia ada lane assist, auto braking, pre collision system, semua dia ada complete. Walaupun dia SRT Plus sahaja. Okey. So gear knob biasalah sama macam Y Truck lah. Sama macam Y Truck. Wireless charging, Apple CarPlay, Android Auto, semua ada complete. Okey, dia datang standard dengan sport bar. Okey. Rim 17 inci lah. Rim 17 inci, lepas tu reverse camera standard ada. Okey. Cuma dia membezakan dengan SLT, SLT single turbo. 170 horsepower dengan 210 horsepower. So antara SLT Plus dengan SLT, better SLT Plus lah. Sebab beza harga pun dalam RM12,000. Harga baru lah. Okey, so yang ni next untuk Y Truck. Yang ni Y Truck. Y Truck dia datang dengan nampak sporty look lah. Okey, cuma macam Y Truck dia datang dengan 360 camera, 18 inci rim, tapi special dia ada brake disc belakang.
macam Raptor lah. Okay. Lepas tu sport bar dia pun lain. Lepas tu dia ada three pin plug kat belakang. Let's say kalau yang kaki-kaki camping lah. So kat sini dah boleh tengok lah. So dia ada three pin plug. Three pin plug, lepas tu dia ada soket bulat satu lah. Yang ni lebih untuk kaki-kaki camping lah. Okay. Lepas tu kat belakang ni dia ada sistem radar. So radar, blind spot radar lah. Blind spot radar, let's say kita reverse kat belakang, ada kereta kiri kanan, motor, ada budak melintas ke apa, first dia akan warning. Kalau kita tak break, dia akan emergency break. Yep, sister radar. Okay. Ah, memang dia ada radar dalam ni. Okay, so kalau tengok dalaman dia, dia nampak premium lah. Datang dengan leather seat, screen 12 inci, meter cluster apa semua sama, gear knob apa sama, cuma dia screen 12 inci. Lepas tu dia ada cup holder. Okay, cup holder. Lepas tu yang ni ada compartment lain lah. Tapi yang untuk baru punya, untuk SLT Plus pun dia dah datang dengan macam ni lah. Memang dia datang dengan leather lah, original leather. Lepas tu dia punya untuk electric seat, both side dua-dua electric seat lah. Bahagian depan, yang ni dia datang dengan 360 camera. Standard original, memang 360 camera. Lepas tu dia punya lampu, dia performance LED lah. Dia beza dengan SLT Plus. SLT Plus hanya LED saja. Yang ni dia performance LED. 360 complete original. Ha, cuma dia beza dengan previous model white truck. White truck yang lama, dia ada auto parking. Untuk yang ni tak ada auto parking. Okay. Yang ni dia kategori dia lain sikit. Yang ni diesel. Tapi kalau tengok diesel petrol tak ada beza pun. Dia just beza stiker exhaust lah. Lepas tu engine lah. Yang tu lah. Dari segi body 100% sama. Itulah sepatut Bosch kena ambil yang ni sepatutnya. Tapi tak boleh nak buat projek pula kan. Betul. Tak boleh cari makan pula kan. Okay, so macam untuk Raptor, cuma dia bezakan macam dengan white truck apa semua, dari segi suspension dia beza. But suspension memang dia datang dengan Ford Racing suspension lah. Okay, dia cuma membezakan petrol dengan diesel. Macam untuk petrol, dia ada adaptive untuk apa ni, absorber, steering, exhaust. Dia boleh tukar-tukar. Yep. So dari segi tayar, dari segi suspension, semua sama. Size body semua sama, 100% sama. So 360 camera standard lah, memang datang standard. Lepas tu kalau tengok dalaman dia, memang sendiri dia pun ingat lah. Dengan bucket seat dia, dia punya e-shifter. Memang dia datang tutung color. Yep. Tak ada. Dia memang satu color saja, but dia signature color dia untuk Raptor sebenarnya code orange. Color ni lah. Dia code orange. Signature color dia. So that's why dia combination dua tu. So dia membezakan dia punya white body lah. Alah, nanti benda boleh bikin lah. Apa-apa boleh cari Bosch lah untuk body kit. Dia cuma bezakan bumper dia. Cuma beza petrol. Kalau petrol memang dia datang dengan dua exhaust. Yep. Tu bila nampak daripada belakang, orang boleh tahu lah. Tapi benda boleh buat. Kita buat dia. Okay? Okay, next. Yang ni satu, salah satunya, memang satu saja Ford bawa masuk SUV, Ford Everest. Macam yang ni, Everest Sport lah. So Everest Sport, dia datang dengan engine sama, cuma dia single turbo. Lepas tu dia 2-wheel dah, dia bukan 4-wheel dah. 6-speed gearbox. Engine dia sama dengan SLT, 170 horsepower lah. So let's say kalau untuk town driving, okay je. Cuma kalau kaki tekan, nak kena ambil titanium ataupun tren lah. Yang tu by turbo. Yang ni dia sama, interior dia sama, 10 inci screen. Gear knob pun dia biasa je lah. Kalau yang titanium, yang full spec tu, dia datang dengan panoramic roof, sunroof, gear knob, speed shifter. Sama macam Raptor, 12 inci screen. Dia 7 seater lah.
Tapi yang ni special dia, walaupun dia kali ikutkan dia low spec tau. Okey, special dia, dia datang dengan power boot. Ya, yeah. Berbeza dengan trend. Trend medium spec tau. Trend medium spec tapi dia tak ada power boot. Okey, so let's say kalau tak nak pakai ni ke apa. Ah, dia spaces lah. Okay, untuk yang ni Everest Sport dia 263,888 without insurance. Oh, okay. Untuk Raptor Diesel 248,888 without insurance. White Truck 170,388 without insurance. SIT Plus 142,888 without insurance. Ada model-model lain lagi lah. Ha, cuma tak ada display, tak muat lah. Okay, so kita dah settle yang ni. So kita pergi pada next lah. Lalu saya buat reverse untuk customer. Okay, untuk berdiri, kan? Ha, so yang ni kita buat special delivery punya malam. Ah, ha, bukan siang, malam. Bukan selalu buat macam ni. Ni 285. Ha, pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. Ini. Betul. Jom. Kita tengok. Kereta ni merupakan pengganti untuk Shambo Rikit. Alright, so untuk kita lepas ni kita akan buat next project. Apa dia urusan nak buat, kita layan stadium di sana kan. So, terima kasih Puan Mami. Alright, terima kasih Puan Mami. Terima kasih Puan Mami. Jom eh, kita tengok. Kita tengok, jom. Me? Obsessed with cars? Yes, yes I am. Sebenarnya, Osham sebenarnya nak kereta ni body je sebenarnya. Faham? Osham nak buat next project daripada ni. That's why kita rekomendkan ambil yang spek yang kurang dari segi sensor. Tak tahu, Osham jadi style mesti kau-kau. So, kita ambil yang basic tapi kita nak engine tu power lah. Kita ambil yang baik tu. So follow-follow gua Syam kat luar tu kalau nak beli kereta yang mau-mau ni. Dia akan suggestion apa yang untuk gunaan apa-apa dia akan suggest. Terima kasih lah mau-mau. Okay. So apa-apa pun tolonglah like, share, follow, subscribe Syam Wadikin. Tanpa anda siapa lah saya. Pacarkan aura bersama Syam Wadikin.